Ini adalah kartu yang diambil selanjutnya. Ini opini tengah malam bisa banget ini ngomongin ini. Kalau menurut saya hukuman mati itu sebenarnya kurang. Oke. Karena tidak bisa memberikan efek jera. Apaan sih pertanyaan ini kadang deep, kadang kocak begini. Siapa yang percaya bumi datar di sini? Jadi berdiri di depan gedung gitu, rumah yang udah terbengkalai gitu kan. Dan dari dalamnya itu keluar ini, bayangin permaisuri Jepang. Oh. Jadi katanya Ahmad Dhani yang asli itu yang intinya nyiptain album sampai yang Laskar Cinta. Setelah itu kan dia katanya agak ngaco nih. Nah katanya dia ditukar di Australia sama kembarannya. Kalau misalnya lebih percaya mana, setan atau alien, ya kalau alien ya saya lebih percaya alien sih. Ini dia nih. Takut ngomonginnya, tapi yang ada di Subang Tanjakan Emen, tau gak? Gak disebut hantu sih. Lebih tepatnya mitos, jadi disebutnya pulung gantung, kiamat zombie. Ini mau kiamat apa mau zombie apa? Kiamat dulu apa zombie dulu? Halo, sini Krip. Karena sudah malam, ngomongnya harus bisik-bisik ya. Oke. Sekarang kita mau mencoba hal yang baru, memainkan suatu permainan yang terlarang, anjir. Bener gak lah? Terlarang. Gak ada yang beli. Gak ada yang beli ya, oh iya. Sialan. Disebutnya talk to card katanya ya. Jadi kita bakal mainin ada kartu-kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Dan semua di sini kayaknya belum pada tahu ya isi kartunya apapun. Belum. Capres 01 udah tahu belum? Ada dua jenis kartu. Nah, ini kartu yang pertama ini edisi horor ya temanya. Ini dari Antar Kata. Ada edisi ini konspirasi. Edisi konspirasi ini dari Opini Tengah Malam. By the way, kalian bisa lihat cek ke IG-nya mereka. Cara memainkan kartu ini sebenarnya kalau dari kartunya sendiri itu sebenarnya kesepakatan aja. Tapi intinya di setiap kartu ini ada pertanyaan yang kalian tuh harus masing-masing jawab. Jadi minimal 2 orang maininnya. Nanti ada pertanyaan dan kalian harus jawab pertanyaan yang kalian dapetin di kartu itu. Jawab ya pokoknya ya. Cuman maksudnya kalau misalnya nanti mau kesepakatan kamu 2 pertanyaan, 2 kartu, kamu 2 kartu tuh bebas. Ya kesepakatan kalian lah sama teman-teman kalian. Nah, kalau kita di sini mau gimana nih? Satu kartu aja kali ya. Satu kartu, satu gitu ya. Muter gitu ya. Iya. Okay. Nah terus ini karena ada 2 kartu, jadi gimana? Kita selang-seling aja gitu. Selang-seling. Ambil antara kata, kamu opini dan seterusnya. Gitu. Yes. Oh selang-seling. Kayak gitu aja ya selang-seling. Pasti semua kebagian. Kalau bisa dimainkan dengan jumlah orang sebanyak apapun berarti ya. 100 ya nggak bisa sih soalnya kartunya kan 50 doang. Oh iya benar juga ya. Terus kita mulainya mau dari siapa nih? Ngacak atau dari atas aja kali atas ya. Aja atas ya. Terus muter lagi ya. Boleh. Oke. Boleh. Di antara 2. Mana, Pak? Iya. Horor. Oke, kita ini dulu ya. Ambil kartunya ya. Kita lihat dulu. Ini dia pertanyaannya. Yang bacain siapa berarti? Langsung aja. Jangan kasih tahu saya ya. Kenalkan dulu, diomongin dan jawab asik. Iya, kira-kira pilihan capres siapa? Nomor 4. Ya, perkenalkan nama saya Dio. Dio saya ini suami. Biar pada tahu. Langsung aja pertanyaannya. Ah, gimana ini? Jangan dong aja. Ada sih. Ada. Tapi saya belum pernah lihat juga. Oh. Paling waktu dulu di kosan temen di Lewi Panjang tuh Bandung ya, berarti Bandung, ini posisinya Lewi Panjang. WC-nya tuh agak horor gitu sih, kayak ada yang ngeliatin gitu. WC-nya kebuka atapnya. Emang tapi enggak ada horor banget sih. Real. Enggak ada apa-apa enggak ada. Pas lagi kebelet ke WC itu pengen lihat noleh aja ke atas gitu. Noleh
gak ada apa-apa sih gitu. Tapi pas pulangnya diikutin. Ah ini nih. Kerasanya tuh gimana ya? Kayak kecekek. Sater ya, sater. Kecekek gitu rasanya, sini tegang gitu leher sini. Semangan sate kambing jangan-jangan, tongseng, dengan tongseng. Ya, ada yang megangin gitu dari belakang naik motor, ini apa kok berat, terus kayak ada yang megang gitu. Okay. Oh, tapi pas sudah nyampe rumah sih hilang, biasa lagi. Yakin itu bukan Audrey yang megang, cepet pulang. Oh gitu PDKT-nya mau. Ya, salah. Belum kenal itu, belum. Belum kenal. Oh, belum. Belum, itu jauh. Berarti ini jauh sebelum kenal. Ya, ya. Thank you Dio untuk ceritanya yang cukup singkat di bawah. Oh. Silakan. Ini ya. Opini. Oh, enggak bisa kartu opini tengah malam ya. Iya. Yeah. Nah, ini kasih opini tengah malam. Ini adalah kartu yang diambil selanjutnya. Anjing, berat ini. Anjing. Yes. Silakan. Seperti nama saya Sigit. Apakah Hitler mati di Garut? Saya percaya enggak? Saya partner crime-nya Nita di rumah. Hey. Ini pertanyaan dari opini tengah malam. Ini opini tengah malam bisa banget ini ngomonginnya. Kalau menurut saya hukuman mati itu sebenarnya kurang. Oke. Karena tidak bisa memberikan efek jera. Oh iya. Soalnya banyak kasus-kasus pembunuh berantai atau misalnya kasus-kasus pemerkosaan, pedofil. Sebenarnya itu kan punya background permasalahan tiap individu yang beda-beda tuh. Eh misalnya kan dia adalah pelaku pembunuh berantai di tahun 2000 misalnya. Orang-orang di zaman 2000 mungkin tahu kalau misalnya hukuman mati di tahun tersebut ya bisa aja untuk beberapa generasi. Oh iya cukup untuk menekan kriminal di saat itu. Tapi kan selanjutnya background orang yang bisa melakukan pembunuhan berantai kan itu bisa terjadi lagi di tahun berikutnya. Mungkin. Solusinya enggak ada solusi. Itu enggak disuruh nyari solusi. Itu cuma di sini tanya apakah Anda setuju apa enggak. Di sini enggak ada solusinya ini. Solusinya Jokowi lah. Ya kayak ini. Harus ada pemilihan presiden. Tapi benar. Tidak setuju ya. Gitu paling. Ini berarti saya pinya horor tadi. Oke. Berarti sekarang giliran Indra ya. Indra. Ini untuk kartu selanjutnya. Kartunya horor ya. Yang diambil adalah horor edition. Pertanyaannya kok malah kocak ya jatuhnya. Ini horor malah kocak nih. Dan seperti apa bentuknya menurutmu? Wah. Bagus ya. Ini. Gimana? Ya. Sejauh yang diberikan visual sama televisi kan ya, sejauh ini ya itu seperti tuyul dan bayul. Ya kalau enggak ya itu anak-anak yang pakai popok gitu ya. Cemong ya. Iya, maksudnya enggak pernah iya. Terpikirkan tuyul seperti apa. Tuyul. Oh, ada tuyul hidrosepalus. Yang kayak kepala alien gitu. Oke. Palanya gede belakangnya. Iya, ada tertarik buat meneliti soal ini? Enggak dulu. Oh, iya, okay. Soalnya enggak ada urgensinya. Enggak ada bukti orang kaya karena tuyul juga. Oh kan? Iya, itu dia tuh. Jadi, siapa yang kaya karena tuyul? Tuh. Tapi pernah dengar enggak ada yang hilang duitnya karena tuyul? Nah. Pernah. Iya kan itu mah. Iya benar. Tidak bisa dipalidasi. Iya. Kan harus ada yang di kambing hitam aja. Iya, kambing hitam aja itu. Tuyul. Kalau enggak babi ngepet. Kasihan tuyul. Kagak ngapa-ngapain. Tuyul. Kalau mau itu tahu sejarahnya tuyul tuh ada kata Guru Gembul ya, nonton aja di YouTube-nya Guru Gembul. Oh sejarah gitu. Saya lupa panjang lah. Ada katanya dari hantu Korea gitu. Oh gitu. Hantu Korea jadi pada saat Jepang. Ngegu. Tuyul. Dibawa ke Indonesia pada saat masa sejarah. Oh, jadi tuyul pun. Oh, tuyul pun ini. Iya, jadi Inlander. Iya. Enggak. Ini Nippon Cahaya Asia. Iya. Ini ya, mengerikan. Selanjutnya ini adalah horor dari antara siap-siap ya.
silakan. Ini akan dibacakan oleh yang paling baru di Snackrip yang baru ikutan. Asik. Perkenalkan dulu. Silakan, silakan. Halo. Kelihatan enggak gua gini aja? Enggak apa-apa. Nah, iya enggak apa-apa. Dia emang suka gitu dari tadi kayak. Pantat kelihatan tadi juga. Halo, saya Tania. Ini mau statusnya apa nih, Saudara? Nih, oh, makasih. Statusnya apa? Enggak apa-apa. Udah tahu orang. Udah enak. Aduh. Nah. Si? Kamu menghantui rekeningmu. Aduh. Oh berarti ini asumsi aja ya. Apa yang kira-kira apa udah pernah? Kalau di depan. Oh enggak sih, kalau enggak. Oh enggak sampai di depan. Oke, ini berarti tiba-tiba kayak tiba-tiba gitu. Ya. Jangan. Paling astagfirullah kali ya. Jatuhnya merespon verbal aja ya. Oke, aman. Iya. Kayak orang rep-repan nih, rep-repan. Itu respon yang natural ya. Alright, itu tadi jawaban Tania. Cukup simpel dan kayaknya semuanya pasti akan sama sih. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Kalau bukan Islam gimana? Tetap astagfirullah sih bisa jadi ya. Kayak jatuhnya budaya aja gitu. Selanjutnya berarti Rasni. Ini apa nih? Ini Hitler. Ini sekarang buat Rasni ya. Atlantis. Apaan sih pertanyaannya? Kadang deep, kadang kocak begini. Siap enggak? Iya, jawabannya bisa serius. Bener. Siapa yang percaya bumi datar di sini? Enggak ada. Oh ya udah. Ya udah, jadi pesan lu kalau misalkan ada. Kalau ada yang percaya bumi datar apa ya? Kayak yuk ketemu Elon Musk yuk gitu. Coba yuk. Naik roket lah sekali-sekali gitu. Cobain kalau ternyata beneran bulat apa datar gitu kan bisa tahu. Tapi kalau enggak bisa ketemu Elon Musk, ya udahlah. Percaya sains aja lah. Gue juga bingung sih jelasinnya. Susah ya. Nah, gimana gitu, tolong dibantu. Sebenarnya bumi Pasundan. Kita juga bingung kalau misalnya ngomongin bumi datar. Ternyata walaupun kita bilang kalau bumi datar itu enggak sesuai dengan sains, ternyata memang banyak juga yang masih percaya gitu. Mau kita cek di forum-forum, Facebook, Twitter, Telegram atau misalnya yang lain atau misalnya yang paling sering sih di Reddit ya. Itu ternyata masih banyak sih yang percaya kalau bumi itu datar. Apalagi kalau misalnya mereka percaya kalau orang tuh belum ada yang bisa mengarungi kutub utara misalnya. Kutub utara misalnya ada tembok ya. Tembok besar gitu. Terus kalau misalnya kita keluar dari tembok besar itu kita bakalan nemuin lagi dunia baru ya. Yang kayak gitu kan. One Piece. Apa itu namanya? One Piece. Apa itulah? Bukan, ternyata ada lagi. Iya, apa gitu namanya itu? Nah, itu yang tera-tera. Tanah yang belum selesai di mapping gitu lah. Katanya masih ada dinosaurus. Ada ini. Apa sih? Kota-kota lain selain bumi gitu. Itu menurut Saranjana benar. Menurut kaum bumi datar itu. Menurut kaum bumi datar itu ada. Tapi kalau misalnya kita baca-baca itu sesuatu yang seru sih menurut saya. Kayak nonton Marvel aja. Iya. Setuju sih. Gue pernah 2010-2011 gitu baca soal bumi datar seru sih. Gue nonton itunya waktu itu YouTube di YouTube ya. Anjir kok seru gini ya? Dia bisa bikin kayak gini gimana bisa ya? Bisa kayak nemuin sosok nemuin KKD bukti. KKD gak bikin film soal bumi datar ya gue mau aja sih asli. Iya. Terlepas dari sesuai sama sains atau enggak, orang-orang yang percaya bumi datar tuh punya apa ya referensi ataupun imajinasi yang keren banget kalau dibuat film. Iya benar. Mungkin mereka para scriptwriter yang tertolak ya. Jadi kalau misalnya mereka punya modal buat bikin film pasti bagus itu. Sip, selanjutnya berarti Audrey. Suka banget horror. Ini adalah kartu yang diambil oleh Audrey. Ya, aku Audrey. Aku dapat kartu antara kata horor. Arwah leluhur. Arwah leluhur yang mengikuti untuk melindungi. Kalau menurut kepercayaan aku,
which is Islam, kan kalau leluhur atau siapapun yang sudah wafat kan sudah berpulang ke pemilik ya. Correct me if I'm wrong, takutnya aku dari segi agama salah, yang tertinggal di sini adalah apanya sih namanya? Khodamnya? Bukan khodam, apa sih? Jadi saat kita lahir, korin. Ya korinnya. Aku gak bisa nyebut apakah korin yang masih stay itu disebut arwah leluhur atau hanya penyerupa dan lain-lain, tapi mengenai tujuannya melindungi atau enggak, aku gak bisa membenarkan sih benar melindungi atau enggak, karena gimana pun dia juga makhluk kayak kita. Yang bisa melindungi tentu yang menciptakan, jadi kayaknya sih aku gak percaya kalau misalkan zat selain Tuhan tuh bisa ngelindungin kita gitu, apalagi yang kasat mata menurut aku sih. Menurut aku yeah, itu yeah. Buat aku sih tetap konsepnya cukup serem ya, walaupun katanya itu arwah nenek kamu atau mungkin siapa gitu leluhur kamu ada buat jagain. Buat aku sih itu masih terlalu ya gak bisa masuk di akal aja. Cuman ya mungkin ada yang punya pengalaman katanya ada warisan yang jagain yeah, gak yeah, kira-kira yeah, kalian. Yeah, yeah, yeah. Gak tahu. Perlindungannya tetap dari yang maha kuasa ya. Iya yeah, yeah. Betul. Kita cukup melindungi data-data pribadi ya, betul. Seperti ya. Nomor betul. Nomor telepon ya. Yes. Ya, ya. Selanjutnya berarti bertahu. Nita adalah opini deep tengah talk malam. Ah, deep talk lagi nih. Deep talk nih. Aduh, suami istri. Saya dapat opini tengah malam. Bagaimana bila suamimu adalah AI gitu. ini nyaris mirip. Ah, tuh kan. Garing. Apakah kamu percaya kalau gadget kita disadap? Ai. Percaya dong. Ini tuh pertanyaannya tuh maksudnya kondisi saat ini. Iya, saat iya, ini iya, saya sedang iya, disadap gitu ya. Selama ini pinginnya sih tidak percaya ya. Tapi ada kemungkinan iya sih kayaknya. Karena ya melihat teknologi yang ada saat ini, terus mungkin aja tanpa kita sadari hal itu bisa terjadi. Dan ya banyak banget gitu kayak akses yang memungkinkan untuk melihat apa yang ada di dalam gadget kita, jadi kayaknya sih iya gitu. Hati-hati, suka buka apa tuh di handphone. Ya, ya, makanya pakai incognito. Iya benar. Ini adalah kartu horor. Ada gambar mukanya. Oh iya, halo, nama saya Roro. Saya adalah makmumnya. Gimana? Makmum. Saya adalah istri dari sebelah saya. Percaya enggak ya? Sebenarnya kalau misalnya percaya atau enggak, karena belum pernah mengalami tuh sebenarnya hal-hal yang aku belum pernah alami, aku tuh enggak bisa 100% percaya. Cuman kalau dari cerita-cerita kan banyak tuh sampai kayak Reza Arab gitu. Hah, Reza Arab? Kenapa dia mati suri? Pernah dia. Aku pernah nonton di aku pernah nonton di podcast mana ya, lupa. Pokoknya dia cerita dia mati suri pernah. Terus siapa ya? Kayak banyak. Banyak terus pengalaman hidupnya ya. Reza. Tapi kalau yang aku tahu dari apa namanya? Ilmu dari sains kayaknya juga ada kan kondisi di mana orang tuh bisa dalam kondisi kayak udah dinyatakan meninggal terus ternyata bisa hidup lagi gitu ya. Ada kan gitu. Nah itu mungkin dia mengalami mati suri gitu. Cuman karena gak pernah ada kerabat atau aku sendiri juga gak pernah, jadi kalau di pertanyaan ini percaya atau enggak 100% enggak. Gue percaya sih. Konstantin pernah ke neraka dulu udah gitu balik lagi. Oh iya, jadi ini ya. Di film tapi kan iya. Itu. Iya. Ya, ya. Berarti enggak percaya. Aku 50-50 lah. Oh, mungkin. Oh, 50-50. Oke. Oke, berarti Rasid adalah kartu ini. Wah. Ini dari opini tengah malam dan dijawab Rasid, mantep banget nih. Wah. Tuh kan. Aduh. Nih opini tengah malam. Ini tolong mau bikin kartu apa ini kamu ini sebenarnya? Horor terhoror ini berarti anu ya? Mistis. Iyalah, bebas lah terhoror. Kalau pengalaman mistis yang masih keinget sampai sekarang. Eh, ada lagi sini nih. Aduh. Ini enggak relatable sama lokasinya sih, jadi enggak. Oke. Ini masih kecil tapi yeah. Masih ingat banget. Sampai bentuknya pun masih. Ais. Ini kayaknya umur berapa ya? Umur mungkin berapa? SD.
Jadi ini agak cerita ya. Jadi lu kan bapak gue tuh bawa karena kerja di luar kota, pulang paling mungkin sebulan sekali, dia sering kalau pulang bawa mainan. Nah ini tuh bawa, dulu tuh ada pesawat plastik yang bisa terbang gitu yang Yang gitu. Nah terus untuk maininnya dia bawa gue ke tempat pekarangan kosong. Ada rumah kosong gitu, rumah depannya tuh ada rumah. Oh ini opening horror nih. Mirip apa gitu. Udah gak dipakai rumahnya soalnya kan, abandoned gitu. Terus udah main di situ, terus kalau dari sudut pandang bapak gue apa gitu, yang dia lihat adalah menerbangin, terus tiba-tiba gue kaku, diem. Oh lu kaku. Shit gitu nggak respon. Dibawa ke rumah masih diem, begitu kayaknya mau diteleponin dokter atau apa. Langsung nangis dari perspektif dia. Nah, kalau dari perspektif gue, waktu mau ngambil pesawat, jadi berdiri di depan gedung gitu, rumah yang udah terbengkalai gitu kan. Kenapa takut? Terusin. Di depan rumah kosong gitu, terus gue berdiri tepat di depannya, dan dari dalamnya itu keluar ini, bayangin permaisuri Jepang. Princess Kaguya. Princess Kaguya. Kayak Kaguya, bener Princess kayak Kaguya. Mukanya putih, pakai kimono merah kalau enggak salah, gede gini. Terus di kanan kirinya ada kayak dayangnya. Gue lupa dayangnya tuh kayaknya ijo deh. Dengan kimono yang lebih kecil bawa apa sih? Payung something gitu sambil megang putrinya. Tapi mereka jalannya tuh kayak ya melayang gitu. Dari depan gitu. Pakai rollerblade. Maksudnya kayak melayang. Tapi bajunya masih ingat gak sampai sekarang. Tapi mukanya itu cuman putih. Pucat sama ada mata. Ininya gak ada gitu. Voldemort. Itu kayak Minako, petak umpet Minako gak sih? Oh iya kayak gitu ya, Jepang, boneka Jepang gitu ya. Gitu pelan-pelan. Nah. Terus udah. Gue abis itu memang gak inget apa yang terjadi, ingat-ingat ada di rumah nangis. Terus sekarang gue masih ingat bentuknya. Gak serem sih, cuman untuk apa tiba-tiba dari tempat serem anjir itu. Itu rumah, emang rumah dulunya Jepang apa gimana? Enggak juga sih. Enggak juga. Itu kalau zaman apa ibu gue kecil, itu katanya rumah tempat kolektor orang gitu, dia sering kolektor. Apa, kolektor itu loh, orang yang suka ngoleksi kepala rusa dan lain-lain gitu. Tapi enggak ada Jepang kolektor orang. Taksidermi. Taksidermi. Jadi pesawatnya kemana? Pesawatnya kayaknya ya udah ditinggal gitu. Enggak dibawa. Gue inget mainan lagi soalnya. Kalau sadarnya berapa lama? Ya enggak lama sih karena gini terus katanya dibawa pulang, terus digoncang-goncang, ibu dateng, terus panggil dokter atau panggil orang pintar atau apa. Sebelum mau dipanggil nangis langsung. Enggak nyampe jam. Mungkin 15 menitan lah. Lewatnya detikan doang. Benar. Oke, berarti gue horor. Ah, ini kayaknya aman nih, gambarnya awan-awan. Pertanyaan opini tengah malam nih. Cewek gambar. Cewek mulu. Jujur sih enggak ya, gue gak berani. Dulu gue pernah pas SMP, SMA gitu syuting film pendek di kuburan. Tapi itu rame-rame sama temen, tapi beneran malam-malam, cuman ada berdua bertiga gitu gue berani, tapi kalau sendirian mah 500 juta apanya 500 juta untuk sendirian ya, jalan. Di kuburan tapi kuburannya gue yang milih. kuburan kucing ya. Enggak sih, gak berani gue sore aja gue nggak berani pernah. Dulu di rumah gue kan kalau di Bandung kalau mau motong lewat Husein itu bisa lewat kuburan. Temen gue kalau nebeng itu lewat kuburan Cina. Yang kuburan Cina kan sebenarnya lebih bagus ya. Maksudnya gak creepy gitu kan. Tapi sore aja hawanya tuh kayak beda gitu. Jadi kayak ya apalagi jalan men anjir, ngapain gue jalan lewat situ. Oke, selanjutnya Anti. Ini jadi satu putaran ya. Anti berarti satu putaran. Putaran kedua berarti yang gantian. Dari opini tengah malam. Hitler Garut. Gosip dari mana? Tanyaan apa sih? Oh ada konspirasinya? Coba elaborate. Sumpah gak tau. Jadi aku pernah nemu
aku elaborate. Nemu di Twitter biasalah bacaan-bacaan seliweran kayak bumi datar dan lain-lain katanya. Maaf ini kalau agak kocak ya, kalau mau ketawain ketawain aja. Jadi katanya Ahmad Dhani yang asli itu yang intinya nyiptain album sampai yang Laskar Cinta. Setelah itu kan dia katanya agak ngaco nih. Nah katanya dia ditukar di Australia sama kembarannya. Maaf ya Mas Ahmad Dhani, ini aku baca bacaannya bacaan aneh aja nemu di Twitter gitu kan, apa teori jadi orang-orang. Nah jadi katanya, nah katanya gini nih, katanya gini, katanya maaf juga Tante Maya kalau ini ngawur juga, katanya kenapa mereka pisah, kenapa pisah ya karena tahu itu bukan suaminya, makanya katanya ada masa di mana dia itu pas karya-karyanya bener tuh sampai aku lupa album Laskar Cinta atau apa, terus kesini-sini kan mulai agak ngaco gitu-gitu. Maaf ya, jadi masa sekarang itu ngaco bukan ya? Kata aku. Kayak gitu. Jadi gimana kalau beneran? Coba tanggapannya. Kalau beneran? Harus dijawab. Kalau ternyata itu bener. Kalau bener. Iya udah biarin aja. kayak gak peduli gitu aku. Iya asli. Ya udah biarin aja. Oh, biarin aja ya. Karena nggak ngaruh dan ya udah Ahmad Dhani doang gitu kan. Bodoh amat juga sih. Kalau ternyata Al Eldul tuh semua kembarannya Ahmad Dhani gimana? Itu keturunan. Nah, MD, silakan. Oke, berarti jawabannya nanti tidak peduli Muhammad Dhani. Muhammad Dhani penguasa dunia kegelapan ya, juga. Dhani Laskar Cinta kayak Laskar Pelangi dah bebas. Kita ini putaran terakhir ya, lab kedua. Ini adalah dari Opini Tengah Malam. Silakan. Ah, itu tuh oke tuh. Oke tuh, oke tuh. Oke tuh, oke tuh. Oke tuh, oke tuh. Oke tuh. Yang mana tuh? Jujur sih dua-duanya belum pernah lihat. Iya. Tapi kalau setan pernah ngerasain lah gitu. Kalian gak pernah. Yakin itu bukan alien yang dirasakan. Nah, siapa tahu kan. Silakan sedikit lebih percaya setan atau alien. Ini dia nih, ini dia nih. Saya ingin menanggapi. Asik. Kalau misalnya lebih percaya mana, setan atau alien, ya kalau alien ya saya lebih percaya alien sih. Wis, ini dia nih. Ini dari komunitas apa nih? Enggak, apa dari pemburu alien? Tom Delong. Alienation. Tom Delong sebelum. Ancient alien. Pertama kalau setan kan yang lebih banyak apa namanya? Masalah dari psikologi kita sendiri kan, kalau misalnya setan kayak kita lagi kondisi adrenalinnya lagi takut ya, bayangan yang muncul ya sesuai dengan apa yang ketakutan. Dia pikirkan gitu. Meren ya, mungkin ya. Gimana Nita gimana? Bener begitu? Kalau alien kan itu penulisan alien ada sesuatu yang lebih luas lagi sebenarnya. Alien secara etimologis apa ya? Kadang kita juga suka jadi alien ya. Kita sendiri sebenarnya seorang. Dilempar bantal, ya. Udah 1-0 ya. Kita sendiri sebenarnya kita juga alien sih. Benar. Pak. Ya kan kalau misalnya dari apa ya? Maksudnya kalau misalnya orang bilang alien, ya. Kan itu dimaksudnya dengan sebutannya ekstraterestrial tuh. Kuman yang ada di luar planet bumi pun disebutnya alien. Alien lebih make sense karena lebih ada daripada setan. Ya, sama-sama gue percaya alien juga gue sama gue. Oke, sekarang selanjutnya Sigit. Gambarnya wanita berambut panjang. Yang mana? tuh. Jadi gimana gitu kira-kira? Bodoh loh. Kalau menurut saya sih nggak bisa disebut bodoh. Karena kan orang yang percaya gaib mau sebagaimanapun itu adalah hal-hal klinik itu kan turunan dari orang tua kita juga. Maksudnya apa yang kita percaya tentang hal-hal klinik itu adalah kultur dari adat atau orang-orang zaman dulu menurut saya sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat konsep-konsep hantu kayak kuntilanak, genderuwo, tuyul, itu sebuah bentuk budaya dari kita, gitu, bentuk budaya Indonesia.
Jadi kalau misalnya kita bilang itu bodoh atau misalnya dihilangkan, ya nanti atau film-film horor nggak laku pak. Iya benar. Iya benar-benar. Jadi itu tidak bodoh melainkan sebuah tolol. Itu udah bodoh. Lebih rendah lagi aja. Eh itu aja. Siap siap. Iya, tidak iya. Bodoh. Tidak bodoh. Tidak bodoh. Tidak bodoh. Tidak bodoh. Tidak bodoh. Iya, iya. Selanjutnya, minum talak angin. Nah, iya. Indra. Asik, asik, asik. Kiamat zombie. Kiamat zombie. Nih mau kiamat apa mau zombie apa? Kiamat dulu apa zombie dulu? Dua-duanya. Dua-duanya langsung. Oh, zombie. Senjata pilihan. Senjata pilihan. Saya memilih ini aja lah. Tongkat baseball dicampur paku. Oh, iya, 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 iya. Ini kayaknya semua bisa lah jawab satu singkat. Gua apa ya? Katana, katana. Mahal senjatanya ya. Oke. Suzuki katana. Sikit-sikit. Shotgun lah sih. Shotgun seru sih. Pelurunya dikit tapi. Pelurunya dikit tapi ya. Cepat mati juga sama. Rangga, zombie. Di rumah aja sih yang gampang. Palu. Palu. Yang ada di rumah petang apa gimana ya? Hammer, hammer. Oke. Yeah. Pemusnah massal. Nani? Bom, masih. Iya, ya, bom ya ya. Iya, iya. Ini. Iya, iya, iya. Ini Oppenheimer ini, Oppenheimer. Oppenheimer ini. Gue dengernya awal mungkin ke sana. Gue denger awalnya sunat massal. Anjir. Aduh, gua apa ya? Gua AK-47 lah biar seru lah. Senjata. Mati-mati pasti tetap. Gergaji pohon. Gede itu, iya, iya. Gergaji yang pohon, bukan. Ya, yang bisa motong pohon gede itu. Yang bisa motong tulang. Iya, iya betul. Itu. Biar kayak di film-film ini, gor. Garpu itu tau gak sih? Garpu. Iya. Iya. Walaupun sebenarnya iya, iya yang buat. Yang buat jerami, yang buat jerami. Garpu tala begini dong. Kecil, enggak, bukan yang itu. Ya, masih mending itu. Ini pak, garpu tuang somai. Jadi apa namanya? Yang kemarin gua metal. Salam garpu somai. Namanya apa sih? Namanya apa sih? Enggak. Ya, garpu jerami. Garpu jerami, iya. Yang, tapi yang buat yang Frankenstein gitu, dulu iya, ya. Iya, yang terinspirasi dari itu sih. Walaupun sebenarnya nggak tahu bakal bisa nggak ya, mbak ininya makanya. Kok jadi bakso tahu ya, pak? Ya itu lah. Di sini jarang itu, susah itu pasti. Lebih susah dari pemusnah massal. Nani? Cuma nggak. Nggak cuma zombie pak, emang semuanya mati pak. Jangka panjangnya orang yang kena radiasi jadi zombie juga. Itu pak, kayak di bangku kosong pak, kujang pak, bukan matiin setannya doang pak, kitanya juga mati pak. Kok itu aja deh, yang apa? Dilempar. Granat. itu. Apa namanya? Enggak tahu, itu kulit pisang. Granat. Kan digituin. Digigit gak kan? Enggak. Kan kok. Emang kalau misalnya gak diginiin langsung dilempar gak meledak ya? Ini kenapa Jaja pengennya meledakan? Ya kan biar cepat. Daripada satu-satu. Ini berarti kalau misalkan senjata tuh gak bisa unlimited peluru ya? Iya. Ya diatur aja lah. Emangnya Resident Evil pakai cheat? Tuh kan. Ya, gue pakai shotgun, pelurunya habis, udah nggak berguna. Bisa diketok. Pakai putala. Pakai putala. Ya Allah, flame thrower aja kali ya. Flame thrower. Biar langsung kena banyak. Api. Buying time gitu, jadi kayak mereka lagi kebakar, cabut gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Lebih badass. Kenapa lo? Pisau aja lah, gue bingung soalnya. Pisau? Yeah. Oh masak. Bisa aja. Karena pisau itu ringan, mudah dibawa-bawa. Terus, gampang pak, ada di rumah pak. Ada di rumah, cepet lah gitu, cepet. Asal diasah aja. Oke, berarti udah semua ya pertanyaan bagus. Rang. Kenapa lo?
Ini selanjutnya Rangga. Sebenarnya ini sama tadi ya pertanyaannya kayak ya warisan-warisan itu tadi ya. Iya, iya. Maksudnya orang meninggal itu jadi hantu gitu. Apa iya iya maksudnya matinya enggak wajar gitu jadi gitu-gitu ya. Gue suka horor-horor, gue percaya aja sih kayaknya. Percaya aja ya. Tapi ya balik lagi sih kalau di agama kan kalau yang udah meninggal ya ya udahlah ya urusan di dunianya itu udah selesai. Iya betul. Jadi kalau ada yang jadi hantu, arwah penasaran, yang bukan yang meninggalnya itu mungkin apa gitu yang jin. Lainnya gitu, jin. Yang menyerupai dia gitu. Itu jawaban Rangga ya, cukup menjelaskan. Untuk Tania kita lihat. Wih, Sigit kayaknya mau mengutarakan sesuatu nih. Gimana? Gimana Tania? Covid menurut lu buatan manusia atau emang virus dari hewan yang dibuat manusia? Anjir. Ya, ada buatan manusia sih. Betul. Ada campur tangan lah. Ada manusia campur tangan manusia. Mungkin awalnya wabah biasa, abis itu di situ diteliti sama ya orang-orang saintis itu. Dan mungkin dari situ saintis itu jadi lebih kepo, lebih kayak gimana lah. Dia mikir, oh ini mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa di iniin disengaja. Tapi COVID dari apa sih? Kelelawar ya awalnya? Kelelawar ya? Ya, oh, iya, kayak gitu. Kita tuh manusia udah kelewatan batas. Ya. Semua segala dimakan, ya kan? Ya berarti manusia juga iya, penyebabnya. Emang dari manusia, manusia merusak alam. Iya, benar. Itu sih, azab lah ini. Azab. Iya tapi azab, azab. Azab, azab. Ini buat Rasni. Oh ini gambarnya wanita pakai gaun pengantin. Kayaknya wanita terus. Kalau gue paling takut sih dari kehadirannya sih kayaknya. Kalau tindakan bentuknya sih iya hadir dulu baru kelihatan gitu kan. Yeah. Kalau nggak hadir kan nggak bisa ya kita bisa takut gitu. Jadi kalau dia udah hadir baru gue takut. Sisanya sih ya tergantung ya ntar bentuknya gimana ya kalau ternyata kalau cakep gitu. Nah, takut gak? Cakep kan biasanya. Tapi lu tahu tuh hantu tuh. Nah, taunya. Nah. Enggak sih kalau kalau kayak gitu gua tergantung sih kalau misalnya emang serem bentuknya ya gua pasti kabur. Tapi kalau misalnya cakep ya kita tanya dulu lah maksudnya kayak apa enggak aja. Maksud tujuannya apa rasid, gitu kan itu masih bisa diajak ngobrol gitu. Kalau udah serem gue kayaknya kabur dulu gitu. Tergantung kehadirannya sih. Oke. Siap. Kehadiran ya. Selanjutnya berarti untuk Audrey ya. Gak mau jawab. Susah deh. ESQ. Gak suka. Gak mau jawab. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak mau jawab, ya gak apa-apa kalau gak mau jawab. Ih takut ah. Ya, ya tapi, apa? Iya, iya gak enak dua-duanya, tapi ya gimana ya. Ya pengen ya tentu pengen dikelilingi orang-orang yang disayangi sih pas wafat ya gak? Kayak, yeah. Tuhan kan lebih tahu nih kira-kira purpose to keep, apa? Ya enggak bukan ya segimana di garis ini aja entah tua atau muda gitu. Yeah, yeah. Ini pasti semua orang akan mati tapi ya kalau bisa memilih yang terbaik yang seperti apa ya tentu dikelilingi orang-orang dicintai dan didoakan gitu saat menuju kepergian gitu. Tolong itu opini tengah malam bikin pertanyaan gitu dong anjir. Maaf. Berai itu. Iya. Bimo nih, awas ya Bim. Oke, Nita adalah horror edition. Cewek. Keris gitu. Jimat. Oke. Okay. Jimat ya. Tidak bisa. Bisa melindungi dan tidak bisa mencelakai sih. Oh, okay. Menurut aku ya, berarti ya mungkin berarti itu lo gak percaya lah ya. Yeah, karena kan ini pertanyaannya percaya benda itu melindungi dan bisa justru mencelakai. Okay. Ya tidak keduanya berarti aku. Oke. Okay. Hanya sebatas benda gitu. Benda aja. Iya, ya. Benda aja. Seseorang yang memaknainya gitu. Oh. Sehingga benda itu menjadi apa-apa. Itu baru. Itu jawaban bagus. Itu. Ya wajar udah jam 12 malam biasanya kayak gini. Wah, berat nih.
Ini pernah kutanya purge ini historiku. The Purge ini. Aku pengen mendengarnya. Sudah ada premisnya ya di The Purge. Apa ini? Udah punya rencana detail ternyata. Tiga jam. Kelihatan Rasni ingin melanggar hukum. Kelihatan Rasni ingin melanggar hukum spesifik. Tania jangan bilang mau ngebom dunia ya. Asrat tuh banyak sebenarnya. Wow. Banyak banget. Aku pengen desain. Coba kamera ke arah Rasid. Kayak misalnya orang-orang yang pernah melukai ingin kubalas gitu. Okay. Pernah ada ingin keinginan itu tapi kan enggak bisa. Atau mengatai orang. Mengatai masuk boleh ya? Sih, gak apa-apa sih. Anjing lu. Oh iya kan. Benar-benar bisa, juga. Pengen apa ngebocorin itu data diri orang. Oh, ke doxing. Doxing. Ke ini kalau aku lebih ke orang-orang yang pernah melakukan sesuatu yang merugikan aku. Nah, itu tapi bukan ke orang yang enggak pernah salah. Aku ya simple lah. Apa? Ngambil duit aja lah itu. Iya. Misalkan aku udah ngeplot, okay, minimarket. Ambil aja kasirnya. Anjing. Sik. Tapi kalau gue pengen ngebut terus nabrak mati. Iya mati. Ya enggak apa-apa, nabrak mobil orang. pengen nyobain aja gue mah. Kayaknya nabrak tuh enak ya. GTA gitu lah gitu. Kayak misalnya aku tuh suka gemes gitu kalau lagi nyetir. Nah. Terus ada road rage, Bro. Ngalangin ada yang nyerempet, ada yang pengen aku tabrak beneran. Kayak udah dalam hati, anjir sumpah pengen gue tabrak. Iya, itu aku pengen banget bener gitu. Pengennya sih kayak keluar negeri tuh bebas gitu. Gratis, gak pakai visa segala macem gitu. Jadi kayak imigran gelap tapi legal. Iya, itu kan keren banget. Iya. Semoga terjadi tanpa harus ilegal. Iya. Apa yang akan kamu lakukan? Aduh, manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Oh my god. Film dulu nih. Homo. Opening film dulu. Jadi kalau misalnya dalam satu. Oke. Kalau misalnya dalam satu hari tidak ada hukum, maka semua manusia akan menjadi hewan. Anjir. Benar juga anjir, ini Killers of Flower Moon ini. Iya, semua akan membunuh. Iya. Bukan. Iya, bukan. Saya lagi bikin kuat. Diomelin. Iya. Apa? Diomelin, guys. Aduh, enggak ngerti ya, saya mau lewat aja deh. Oke. Cari ini file-file yang konspirasi di Amerika. bisa kayak blackmail Amerika. Iya. Tunduk pada saya ini kunci. Iya, kuncinya apa aja sih? Iya, dosa-dosa bener. Tiap negara yang dipunya Amerika gitu. Anjir. Itu iya, bener. Berat. Bener. Ini itu spionase ini jatuhnya ini. Spionase ya. Menguasai dunia soalnya. Gokil. Kayaknya karena gue suka kesel ngeliat kayak pedofil. Wah, pemerkosa. Mulu siksa ya? Koruptor gitu. Gue pengen sambil dengerin Aduh, jigsaw ini mah. Datang sambil menari-nari. Ya, tadi pakai yang ada di rumah aja kayak pakai palu. Waduh, ya gitu. Tapi susah ya nyari orangnya tapi ya di mana gitu. Yang Korea Utara mengambil. Mengambil nuklir Kim Jong Un. Brutal. Kenapa dari tadi ya brutal banget. Hampir sama sih. Paling tambahannya sih paling kesel sama yang udah ngelihat berita-berita KDRT sih itu. Nah, itu serem sih. Gitu tuh. Enggak pakai palu. Berita. Itu Roro. Gigit lempar. Iya. Itu Roro. Gua dua, satu sama koruptor sih gua, koruptor. Gua iniin ya, gua kesekap di ruangan semua. Kayak film itu, Reservoir Dogs. Kuping iris, satu-satu. Kumpulin, satu aja lebih. Dua ya, dua gitu ya. Abis itu kan udah besok udah hidup lagi kayak biasa. Tapi biar orang tahu ah ini koruptor. Ditandain. Tandain. Itu lagi ini, apa?
ke Bank Swiss. Anjing. Itu isinya tuh kayaknya harta semua tuh. Harta Soekarno ya. Harta Soekarno, harta Soeharto. Kayaknya ada di sono dah. Atlantis mungkin ya. Di sono ada. Okay. Aku sepakat sih soal ya mungkin nge-wipe out orang-orang yang sudah pernah menyakiti dan membantai perempuan dan anak kecil. Karena dari semua lawan battle yang setara, saat kamu menyakiti atau bahkan menghilangkan nyawa perempuan dan anak kecil, itu udah kamu udah gak punya hak buat hidup sih. Betul. Ya sama, maksudnya memiliki apa ya, kekecewaan pada hukum kepada ya para pelaku itu, jadi pingin bisa dengan tangan sendiri melakukannya seperti di film-film. Sama boleh nggak sih ngebubarin negara? Boleh. Itu kriminal ya, jika boleh kita bubarkan saja lah. Bisa. bisa tentang adalah horor antara kata. Hantu luar negeri. Hantu luar negeri. Luar negeri ya. Asik ya namanya hantu luar negeri. Ih keren. Hantu luar negeri itu yang paling takut hantu ekspat. Ya? Sadak. sadako hantu. Tapi itu tetap kelihatan Indonesia ya. Yang enggak kelihatan Indonesia banget enggak apa? Dracula. Werewolf lah. Werewolf. Werewolf. Werewolf ya. Bisa dicabik-cabik. Itu mah ngeri. Hah? Vampir ganteng. Vampir ganteng. Well. Kan jadi vampir juga. Kalau werewolf bingung mati, dan yang deketin kayak Taylor Lautner. Jamet. Jamet. Ya ya ya. Werewolf sebenarnya bukan setan sih, emang orang gila aja. Intinya siluman. Iya siluman. Iya hantu luar negeri apa sih sebenarnya? Hantu luar apa ya? Hantu babaduk. Iya babaduk. Kapak, pantai. falak. Falak tapi falak nggak takut karena di Tugu Jogja udah banyak falak sekarang. Oh iya. Iya di Bandung. Sama di Braga juga di Braga. Ambil rokok lagi, gimana masih mau foto gak ya anjir ambil rokok. Oh iya. Takut sih ya, gitu sih. Freddy Krueger lah, Freddy Krueger kan lu bisa bismika Allahumma ahya. Oh iya, wow. Tidur. Amut ya. Ya, lebih takut anu Freddy Krueger sama Michael Myers. Iya benar. Iya. Ini masih hantu lokal lah ya. Hantu lokal lah paling takut lah. Ya. Dan gak terlalu well dressed itu tadi. Iya. Gue ya, gue udah ini. Alright, ini opini tengah malam. Bodoh atau tidak gitu. Tidak bodoh. saya takut disalahin. Enggak, gue mah tanggapan gue biasa aja, enggak apa-apa. Maksudnya mau suka percaya zodiak silakan, mau percaya feng shui silakan, bebas. Asal jangan percaya nomor. Iya, nomor. Nomor. Bener-bener asli itu balik lagi ke orangnya gitu ya. Karena biasanya kan yang kayak gitu tuh bisa beda-beda ya efeknya ke orang gitu. Jadi gue gak mau merusak kesenangan orang lah. Asik. Silakan kalau mau suka. Bijak juga ya. Iya. Udah gitu doang. Terima kasih. Ngomongnya begitu soalnya anti percaya zodiak. Ngomongnya gitu. Halus banget. Mau nikah karena zodiak. Iya. Terakhir untuk putaran kedua. Itu anti gambarnya pocong sih kalau gue lihat. Pernah denger gak kayak gitu? Bener. Nah, coba ceritakan. Iya. Tapi nggak tahu bener nggak tahu enggak ya, ini terlepas percaya atau enggak. Jadi ada di deket rumah tuh, rumah mama, ada tukang bakso. Jadi itu tuh laris banget. Jadi larisnya tuh sampai kayak tadinya cuman kayak di pinggir jalan gitu, pakai tenda yang pasang sambung gitu, terus rame banget padahal kayak biasa aja. Kata orang sih ya, kalau aku makan ya biasa aja sih sebenarnya. Terus rame sampai akhirnya dia kayak punya rumah gitu di sebelah yang itu. Yang bagus, yang parkirannya bagus gitu. Terus kata orang, "Iya tahu di situ kan ada sesuatunya." Jadi kalau yang bisa ngeliat tuh suka kayak kita makan bakso terus sampingnya yang ada nemenin, terus yang netes-netes gitu ke mangkok katanya gitu. Jadi makanya enak. Iya. Terus kalau dibawa pulang ke Ajinomoto rumah kan enak kayak gitu kan, tapi kalau makan di tempat tuh enak kayak gitu. Terus si yang punyanya itu orang-orang situ aku sih nggak pernah lihat ya, yang bapaknya itu kalau hari apa gitu, kalau malam suka keluar naik motor tapi nggak pakai baju, keliling-keliling gitu.
Gak tau mungkin ritualnya kali ya, tapi aku gak pernah lihat sih cuman katanya. Iya kali, emang iya, tapi emang di hari abis itu doang. Abis makan malam mungkin kan? Gak abis ya, badminton cuman, kali? Cuman sehari, misalnya dalam seminggu tuh hari apa, nah hari itu terus doang gitu. Kayak malam Jumat hari. Gitu ya misalnya. Jadi tetangga-tetangganya yang paham, iya, yang melihat gitu. Hmm. Tapi aku mah makan-makan aja, kayak ya biasa aja sih. Deket situ ada bakso lain yang gak laku gak? Nggak deket sih, jadi kayak agak jauh ada bakso, tapi ya kayak biasa aja dari dulu sampai sekarang ya gitu aja. Oh, jadi bukan penebar, gak laku, bukan makin penebar gosipnya hebat. Mungkin itu. Oh ini rival ya? Rival itu, kompetitor. Gue pernah baca di Quora tuh, Kang ada pegawai gitu, pegawai di jualan bakso gitu kan, udah lumayan gede. Tapi dia tuh gak boleh megang kuah, pokoknya yang megang kuah cuma owner, sick owner. Jadi yang boleh bikin kuahnya masukin terus ngaduk-ngaduk tuh cuma si ownernya, dia cuma nyajiin doang gitu. Suatu hari si ownernya sibuk lagi ada apa gitu, terus pelanggan rame kan. Wah dia jadi harus, gue ngambil ini juga dah, kuah dah gitu ya, daripada kelamaan. Terus dia ngaduk ada celana dalam. Oh my god. Oh iya, iya. Di dalam kuahnya ya, di dalam iya. Kuahnya. Iya, iya, iya. Kocak tapi kayak. Karena dalamnya ada rambut-rambut gak? Itu mungkin dari situ ya, maksudnya kayak apa ya, cita rasa apa ya, cita rasa Asia. Menarik sekali ya, okay. Berarti gokil. Ini berarti udah dua putaran ya? Ya. Nah, ya udah. Oh iya iya, satu kartu. Satu buat semua berarti satu. Dari mana nih? Ya dua-dua aja jadi, dua-dua apa? Oh ya benar-benar. Kita melakukan putaran terakhir ya, closing. Wih, ini pasti bakal panjang nih di Sigit. Menurut kamu apa? Bakal panjang di Sigit. Menurut kamu apakah alien itu ada? Lah, iya. Tadi jawab, tapi mirip ya? Iya, tadi hantu apa alien? Tapi sama. Sama, ganti. Mirip. Ini alien yang nonton di rumah kan jadi cewek, kasihan gitu maksudnya. Ya. Ih, mantep sih ini, pas ini. Benyamin Netanyahu. Wih, cepet. Ini mah, wah. Silakan next. Naik ini langsung viewers. Ya udahlah ya, ya. Udah tau lah kenapa ya. Gak usah sebut nama gak sih, kayak misalkan contoh mau menghapus seseorang yang dulu pernah gini aku gitu. Gak apa-apa gitu juga boleh. Tapi sekarang kayaknya lebih urgentnya Bang Ben sih yang wassalam. Maaf ya. Gue gak bisa jawab karena gue tidak punya hak untuk menghapus seorang. Kagak seru amat. Orang namanya juga game, dia aja bisa. Oh, tau. Gak bisa. Karena gue ini, alah, itu gue. Udah cepet menghapus nih. Menghapus satu orang. Abis ntar orang. Ini memory card-nya. Gue bukan iya. Karena gak mau jawab, tapi karena emang siapa gitu. Iya siapa. Abis gue jawab aja sih, gue gak masalah nyebut nama, tapi siapa? Ya? Satu siapa doang ya? Lagi maksud gue. Akan sembuh anuku. Karena pernah dibully misalkan contohnya. Terus kemudian orang itu hilang gitu. Oke. Tapi kan memorinya masih ada kan? Iya. Memori aku pernah dibully gitu dan dia gak pernah mendapatkan. Iya betul. Apa sih? Iya. Efek jera. Mikirnya sekarang, misalnya dia udah jahat gitu sama kita. Misalnya kalau aku kan mikirnya dia jahat. Nih bukan orang yang gede-gede gitu, maksudnya orang sekitar kita gitu. Terus mau dihilangin sekarang, terus kayak udah biasa aja gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak udah gak kesel banget, jadi dulu mungkin iya, sekarang kayak udah bodo amat gitu. Pengennya pas tiap lagi kesel ya, hilang lu gitu, ilang. Itu oke. Okay. Nah. Sekarang tuh kayak udah, mungkin karena udah lupa, udah biasa, udah gak peduli gitu kali ya. Jadi kayak ya udah ngapain sih gitu. Mending mukulin daripada menghilangkan. Oh iya. Gitu. Terus kan kita kayak gini juga karena dulu digituin gak sih? Iya. Yaudah, berarti. Itu kali apa, hilang tapi efek-efeknya hilang juga. Jadi bener-bener dia gak ada gitu loh. Oh nambah ini ya. Gak ada efeknya. Nambahin ya. Tapi itu susah iya juga loh. Misal kayak aku nih, misal. Ini contoh ya, tapi enggak. Enggak misal gini, misal aku tuh sebelum kenal dia disakitin cowok misal. Terus cowok itu hilang, tapi kan aku jadi gak kenal dia. Ya kan ada.
misal gitu loh. Baik. Tapi kalau itu bisa nggak tuh kalian jawab? Kalau yang hilang semua efeknya? Misalkan orang yang kita sakiti efeknya hilang gitu. Tapi kan bisa jadi orang itu nggak 100% jahat di hidup dia. Ada yang pernah dapat dampak positif dari dia gitu. Itu juga hilang juga berarti kan? Susah. Next. Di horor. Ini pertanyaan. Ya, enggak. Lah ini kan ya. Jadi pengetahuan ini aja. Iya. Ensiklopedia hantu. Coba dari Aceh. Yang cuma dari daerah tertentu itu, takut ngomonginnya, tapi yang ada di Subang Tanjakan Emen tahu enggak? Oh iya, yang itu ya. Aku enggak tahu sih nama. Kecelakaan ya. Jadi kalau misalkan mau ke Subang nih, mau ke Ciater Iya. Ciater, di situ tuh ya ada kayaknya ya lokal si hantunya gitu. Kalau misalnya mau lewat tuh harus ninggalin puntung rokok, klakson, kayak gitu. Aku lupa apakah nama hantunya tuh sama kayak nama tanjakannya atau aku lupa, tapi cuma ada di situ gitu. Spesifik. Namanya hantu-hantu unik ini berarti ya. Iya, itu sih. Tapi ini bukan lokal sih, cuman kayaknya generasi, beberapa generasi akan familiar. Namanya Mr. Gepeng. Iya kan? Urban legend. Jadi kayak anak sekarang tahu enggak sih? Tania enggak tahu kayaknya. Ada game. Kalau muda. Tapi aku enggak tahu ini kayak di daerah tertentu ada yang tahu atau enggak, atau kayak ini senasional gitu. Iya. Gua taunya gara-gara di sini ada setan sih. Awalnya dari situ sih gua taunya. Tapi zaman SD tuh rame banget gitu. Apa? Dan nasi goreng. Pemusnah masal. Diungkit terus kayak 2 tahun itu. Gimana? Pemusnah masal. Ya itu aja. Bulan itu hantu lokal di kampung bapak saya dulu. Di mana itu? Enggak disebut hantu sih. Lebih tepatnya mitos. Jadi disebutnya pulung gantung. Pulung gantung. Pernah denger? Belum tahu ya. Jadi kalau misalnya denger. Pulung gantung itu sebuah cahaya yang jatuh ke rumah orang. Jadi kalau misalnya ada cahaya yang jatuh ke rumah orang, dipastikan bahwa orang itu besoknya mati bunuh diri. Gitu. Kayak santet ya? Enggak dong, tapi santet kan enggak bikin bunuh diri. Oh iya sih, tapi ya, kayak gitu sih. Shoot, put. Cuman kan komeng. Gunung Kidul. Jadi kan Gunung Kidul tuh di Jogja, Wonosari. Deket pantai selatan. Jadi kan memang waktu zaman bapak saya muda itu kan memang angka bunuh diri tinggi banget di Gunung Kidul. Entah itu karena memang himpitan ekonomi atau masalah lain, tapi dipercaya atau mitos di orang-orang masyarakat Gunung Kidul zaman dulu tuh, setiap yang melihat cahaya yang jatuh ke rumah, besoknya langsung bunuh diri, kayak gitu. Bukan artinya, itu sebab. Itu kepercayaan orang zaman dulu. Menarik. Pulung gantung. Taunya sih yang urban legend ini, yang di bawah reksa, yang ambulans. Ambulans kosong. Untuk menutupi prostitusi sebenarnya, tapi ya sudahlah. Tapi kan dulu kan ada rumornya tuh si ambulansnya dipindahin, cuman balik lagi ke tempat itu. Oh ya, suka ada gitu tuh. Terus sama satu lagi ada sih, rumah kentang, cuman gak tahu ceritanya. Itu rumah gurita ya? Oh, rumah gurita mah ini yang udah di bank. Rumah kentang mah pas ditutupi. Iya. Yang Sumatera tadi kayaknya Begu Ganjang kali yang dimaksud ya. Begu Ganjang. Ganjang tuh panjang semuanya, itu ada kalau Sumatera. Cuman detailnya gimana nggak tahu. Tuh ada di film Dongeng Mistis yang kurang bagus itu, tapi ada nama saya. Tapi kalau di ini, kalau ini bukan anu sih, bukan khusus di tempat tertentu, tapi kayaknya namanya yang beda-beda. Gundul Pringis tuh yang di sini ada setan ada dulu. Gundul Pringis itu yang kepala botak. Yang gundul yang terbang gitu. Tapi dia jatuhnya tuh dari pohon kelapa. Buk gitu. Begitu dilihat kepala gitu. Bukan kelapa, kepala. Bukan, kepala botak. Gundul kalian. Dari buah mangga. Kalau ini kelapa, buk gitu. Nggak ada namanya sih, tapi ini kayak
Makanya gue suka banget adegan film keramat pas ada orang ngebawa keranda. Keranda, oh iya iya. Itu gue sempat denger beberapa teman khususnya dari Jakarta sih bilang, apa sih yang dari kota lah lebih tepatnya. Kok aneh banget masa hantu kayak gitu gitu. Tapi tempat gue tuh ada gitu. Keranda kalau bukan lampor. Bukan ya, beda ya. Kayak bener-bener ada yang bawa ramai terus la ilaha illallah gitu. Oh. Artinya ada yang mau meninggal gitu. Iya 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 iya. Sebenarnya enggak ada, iya 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 iya. Iya. Oh iya, pocong ada, benar. Iya, iya. Banyak orang bawa, jadi kayak, siapa tuh dibawa? Tapi gak ada. Tapi besoknya atau gak lama kemudian, ada yang pertanda, pertanda. Sama. Iya. Kalau Jogja jelas lah ya, udah pernah tahu drum band. Apa tuh? Belum dengar. Jadi kalau di Jogja itu, kalau tengah malam ada drum band. Oh. Subuh. Oh bukan, bukan. Drum band. Drum band di, full, kayak drum band klaton gitu. Kalau dini hari Jogja. Kalau enak dong. Tapi kalau lu denger itu konon lu enggak akan keluar dari Jogja. Enggak akan tinggal di Jogja terus gitu. Enggak tahu. Kayak lu terpilih. Pantas, Ro. Ini Roro di sini. Tadi pernah denger. Enggak bisa tuh pokoknya lu akan selalu tinggal di Jogja. Oh gitu. Iya. Enggak, taunya karena emang nyaman. Nyaman. Sih. Itu bagus itu. Apa nginep di Jogja? Apa ya makanya coba ini kok ke Jogja. Tapi gak serem sih. Kalau gak selalu, gak setiap hari tapi pasti denger. Dan suaranya tuh benar-benar jelas suara drum band. Tapi gak ada ininya kan kalau drum band tuh ada kayak apa ting 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 biasa gitu. Nah itunya gak ada, cuma deng deng gitu doang. Drum band. Kan drum band macam-macam, ada perkusi, ada trompet, ada jazz. Tapi kedengarannya perkusinya. Tapi mungkin itu kayak samar-samar kayak jauh. Iya 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 iya. Kayak denger dangdut di mana gitu ya. Dan itu dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu banget. Ya, 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 sebelum ya, ya. Ada internet kayak sekarang gitu loh maksudnya. Maksudnya kalau misalnya sekarang kan mungkin karena rumor internet gitu. Ya, kalau zaman dulu kan enggak ada, tapi semua orang berarti pernah denger. Benar. Akan tinggal di Jogja pokoknya. Somehow lu mau kemudian pindah, lu akan balik lagi ke Jogja gitu. Sama kayak mitos lu foto di Tugu Jogja, foto di mana gitu kan. Jogja banyak kayak gitu. Mari Aban namanya. Mari Aban. Kalau apa bentuknya sih kayak genderuwo gitulah. Tapi dia Mister siapa G. Barang siapa yang bisa memungut bulunya itu konon ceritanya kaya. Konon bulunya itu bisa buat melet. Jadi banyak yang hunting ya. Jadi itu di hunting. Terus di Jawa Timur juga ada. Indonesianya orang putih gitulah pokoknya. Orang pote. Orang pote. Orang pote. Dia mukanya putih gitu. Oh. Jawa Timur kok nggak salah. Kayak yang di film keramat yang gini-gini tuh ya. Oh, yang mana tuh? Bapak yang keramat pertama yang kancutan doang terus. Iya. Ya kayak gitulah ya. Onggo Inggi. Onggo Inggi. Namanya. Kayak genderuwo gitu tapi apa gende-gende kayak gende-gende tapi dia ini kan maksudnya kalau kolong wewe kan nyulik anak kecil. Kalau kawe ya ya gitu kan. kawe anak kecil. Nah ini Onggo Inggi juga anak kecil juga tapi bentuknya itu omowo. Cuma dibawa ke dalam itu dibawa ke dalam air. Oh, iya. Hantu banyu. Kayak tahu kayak pokoknya di Bengawan Solo dah. Night swim. Jadi dibawa ke air. Jadi ini Wowo versi Aquaman. Gitu ya. Wowo pikiran gue beda. Oke. Menarik. Maksudnya Wowo tuh Ganjar Pranowo. Salah, bukan. Yang kan gubernur Jawa Tengah. Waduh. Tuh maksudnya. Oke, ada lagi. Kayaknya udah cukup lah ya. Udah? Cukup, udah. Gila. Udah berapa jam nih? Udah 1.5 jam. Tahu. Luar biasa. Tahu ini. Tayang apa kagak juga tahu ini hanya. Panjang banget ini. Paling 10 menit jadinya. Cepat jadinya. Ini cuma promosi kartu aja. Apaan anjir?
gitu ya. Silakan kalian kalau pengen main sendiri bisa nih. Ini kartunya. Asik, nanti masuk. Ada linknya di bawah. Asik. Opini tengah malam. Bisa loh. Bisa. Lah, bisa. Emang ini datang dari mana? Ini dikasih makanya datang. Oke. Okay. Itu tadi test drive ya, main apa tadi, talk to card. Talk to card. Talk to card. Talk to card. Ini sebenarnya masih banyak ya, cuman karena kalau dibuka semua mah. Buka semua, set. Bisa sampai ya, pagi anjirnya. Iya. Iya benar, bisa buat bulan puasa, ngabuburit. Betul, betul. Ngabuburit. Jadi silakan main aja ya sama teman-teman kalian, yeah. Tongkrongan. Oke deh, kalau kayak gitu. Kalau kalian suka kita ngalor ngidul kayak gini, komennya di bawah kalau pengen bikin lagi. Tapi kayaknya yeah. setahun sekali. Setahun sekali aja. Kumpulnya susah. Baik, kalau begitu. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye. Bye. Bye.